lagi dengan kami The Julie. Kita bahas soal. Anda lelah sekali kayaknya. Iya. Ini kayaknya dia mau bahas soal idola saya. Oh. Karena saya suka memesan di situ. Oh. Ya kan? Kita kan masa-masa kemarin enggak bisa ketemu langsung, itulah diperlukan untuk memesan jajanan kesukaan saya. Iya. Oh. Kalau kita lagi lelah tadi kan aku bilang kan kalau kita lelah, capek, mager gitu ya kan. Enggak usah capek-capek. Aplikasi yang sangat menjanjikan ini. Aplikasi yang tidak perlu capek, terus duduk manis ya kan, meluncur karya dari anak bangsa. Wih, hebat ya. Hebat. Itu harus patut dia cuma. Yang beritanya kenapa dia? Gojek. Mm-hmm. Gojek ya kan selama masa corona ini itu memang banyak banget perusahaan-perusahaan yang kena dampaknya ya. Perekonomian kita juga menurun gitu. Apapun ya, apapun ya. Di bidangnya pasti kena dampaknya. Mau dia di bidang ekonomi kimia, bidang apa perbankan, ya? Perbankan, bidang apa lagi? Pertelevisian. Terus bergerak di bidang apa aja, industri atau apapun. Termasuk makanan pun juga agak mulai sedikit ngep ya, gitu kan. Walaupun sebetulnya makanan kan dibutuhkan ya, ya, karena itu kebutuhan sehari-hari, tetap dampaknya juga kena. Kadang memang kita kan juga diinfokan sama pemerintah itu tidak boleh keluar. Yes. Jadi mungkin juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang agak mulai goyang ya. Goyang, betul. Kehabisan modal dan lebih besar biaya operasionalnya ya. Dan dia nggak sanggup untuk bayar si karyawan yang mau nggak mau ya, ya gimana? Ada yang mungkin melakukan pemotongan gaji, betul. Ada juga yang melakukan pemecatan. Betul. Mungkin juga bersyukurlah kita ya. Bersyukurlah ya. Buat kalian semua yang memang sampai sekarang masih memiliki pekerjaan. Betul. Gaji ya antara potong nggak potong, yang penting syukuri apa yang ada. Selagi Anda masih bisa digaji, masih bisa menikmati, kita masih bisa makan. Iya betul. Karena dampaknya bukan cuma satu doang, karena ke semuanya, maupun ke orang yang penerima dan orang yang memang hasilkan duit, iya. Bisa dikasih kan. Mau jasa, mau produk, semua sama. Semua sama. Menyedihkan sih memang, iya. Apalagi di kantorku yang bergerak di bidang itu, ya mengalami juga, makanya kan aku bilang kita sebagai karyawan yang masih dipekerjakan pekerjakan berbaik-baiklah, bekerjalah yang baik, memberikan yang baik buat perusahaan. Betul. Maksudnya jangan kita mengeluh perkara mungkin kayak sekarang mungkin beberapa perusahaan sudah menerapkan udah gak kerja di rumah lagi, kerja di kantor gitu kan. Banyak yang pada mengeluh, aduh kan kalau di luar itu kan bahaya bla 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 gitu. Tapi kan kita harus lihat dulu dari posisi si pemilik perusahaan gitu kan. Mungkin mereka pun dibalik, juga ya kan? Iya, mereka pun juga pemilik. Butuh untuk ada tenaga untuk supaya bisa menggaji kalian. Betul. Bukan saya tidak mendukung perusahaan untuk menjalankan WFA, tidak. Tapi ada kalanya mereka juga butuh tenaga kita. Kan kalau sebetulnya lebih efektif kalau kita tuh hadir di perusahaan. Kalau cuma komunikasi ataupun Zoom itu tidak efektif kalau menurut saya ya. Makanya kemarin waktu PSBB yang 1-2-3 itu ya saya tetap masuk gitu. Karena kan ada salah satu sektor yang memang disuruh betul, untuk masuk. Emang harus masuk gitu ya. Kan dan kita harus support. Makanya ya lagi-lagi bersyukurlah. Iya. Tolong ditekankan ya, kalau perusahaan Kanggi itu di sektor yang memang diwajibkan untuk tetap seru masuk. Betul. Ya. Karena takutnya nanti ditelusuri lagi perusahaannya Kanggi, jangan nggak sesuai ya dengan kan, peraturan kasihan, pemerintah. Kasihan. Kalau aku sektor yang tidak termasuk dalam sektor-sektor itu, jadi memang ketika PSBB aku di rumah aja. Jadi berat badan pun juga ikutan di rumah menambah. Menambah. Jadi menambah semuanya, menambah. Iya benar-benar kan. Menambah jadi pengalaman. New normal, new badan juga. New dari tapi, ya kan. Tapi ya kan, kalau menurutku ya kalau kemarin-kemarin kan dulu nih kita kerja, aduh kerja mulu, pusing. Tapi pas kita dirumahkan berbulan-bulan, apa yang kita rasakan? Jenuh. Itu pasti ada. Karena kita kan adalah manusia sosial, kita butuh sosialisasi. Betul. Jenuh itu pastilah timbul ya. Makanya kalau misalnya aku disuruh PSBB lagi, nggak mau. Karena aku udah pernah merasakan PSBB walaupun nggak lama, tapi merasakan, aduh yang biasanya kita ketemu orang, harus bekerja, tapi di rumah dikurung-kurung. Kasihan juga. Tapi memang walaupun kita udah selesai PSBB juga kita tetap ya. Tetap harus menjalani peraturan pemerintahan. Pulang dari kantor, kalau misalnya nggak ada urusan yang terkait dengan pekerjaan lebih baik pulang ke rumah aja. Ini juga termasuk pakai masker ya, jangan lupa. Kita walaupun nggak pakai masker kita di rumah dan cuci tangan. Dan cuci tangan dan memang kebetulan kita pe bersaudara ya kan. Pe bersaudara. Kita bersaudara. Jadi memang kita emang di ruangan juga di ruangan dan memang sama.
memang maksudnya tidak kemana-mana gitu kan, memang di ruangan yang memang khusus memang kita buat syuting ya. Ini kenapa nih dengan perusahaan idola saya ini? Gojek. Jadi Gojek itu memberikan kena dampaknya juga. Jadi dia mengumumkan bahwa dia akan mem-PHK 430 pegawai. Berarti staff Gojek ya. Iya, staff Gojek 430 ya. Pegawai. Dan itu tuh Gojek juga akan menutup layanan GoLive. Ya gimana? Ya dia ditutup 400 itu juga pengaruh sama yang kemarin karena iya. Kan dia sempat tidak Gojek kan. Dia Go ride enggak bisa. Adanya iya, kan? Gokar. Adanya Gokar. Iya. Sedangkan kita tahu sendiri keuangan lagi tidak stabil. Orang lebih suka ride ya, dibandingkan naik mobil. Dipakai gitu. Ride juga nggak mungkin karena kita berdekatan. Serba salah sebetulnya. Iya. Dan ini ada statement dari salah satu manajemen dari bos Gojek ya. Ini aku kasih capturnya, artikelnya aku bacain juga ya. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami harus mengambil keputusan sulit ini untuk kita dapat mengimplementasikan. Perjalanan semakin sulit karena kita harus berpisah dengan 430 karyawan yang selama ini menjadi rekan kerja sehari-hari yang dekat dengan kita. Juga adanya penutupan GoLive dan GoFood Festival, bisnis yang memiliki peran penting dalam sejarah Gojek. Menyusul hal ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa permintaan maaf kami gitu. Dengan berat hati, sebenarnya juga pengusaha juga dengan berat hati harus melepas karyawannya, tapi dia apa boleh buat, dia pertahankan pun dia harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih banyak dari itu. GoLive itu kan kayak go masak. Iya, mau nggak mau kan jadinya bersih-bersih, nggak kan? Mau. Ya udah ya, ini yang di rumah netizen ya kan, udahlah bersih-bersih di rumah aja dulu sendirian. Masak sendiri, nyuci sendiri. Memang si api, lo kok iklan si api dia kan. Sabar buat kita yang buat om-om yang kena dampaknya. Sabar, berbesar hatilah karena perusahaan juga tidak mungkin menahan karena diputar saja ininya ritmenya. Kalau kita jadi pengusaha pun kita berat, kita enggak punya uang untuk ngasih. Maksudnya kita nggak bisa membayar gitu kan, kasian juga kita. Betul. Sudah memberikan jasa tapi kita nggak dapat bayaran. Betul. Perusahaan juga tidak bisa menjanjikan kan. Iya. Dia nggak bisa menjanjikan, dia juga nggak bisa memperkerjakan, serba salah. Dan dia mungkin juga dia harus melepas 430 karyawan untuk karyawan lain supaya bisa hidup. Betul, ya, dia menyelamatkan yang lain. Karena biasanya pemilik perusahaan itu mereka ada hitung-hitungan. Pasti gitu kan? Jadi di antara beribu-ribu karyawan, dia harus melepas beberapa karyawan untuk bisa mempertahankan karyawannya. Bukan yang dilepas itu tidak baik, bukan. Iya. Baik, tapi ada salah satu pertimbangan yang harus memang jadi pilihan juga, mau gak mau. Karena hidup kita itu hanya punya dua pilihan. Betul. Ini atau ini. Ibarat kalau kita bangun tidur juga kita memilih apakah kita mau doa atau kita langsung boker. Kita mau selat pesos, itu iya, juga itu juga bisa gitu kan. Karena semua hidup dengan pilihan. Misalnya kita mau pulang, apakah kita mau lewat kuburan atau mau lewat mall gitu kan. Semua ada pilihan. Anda mall mau kuburan, terlalu jauh lah. Aduh. Apa yang ada terlintas di otak aja gitu kan. Nah, apa komentar dari netizen terkait berita ini gitu. Tapi sebelumnya kita bilang kami turut bersedih atas kabar ini. Betul. Dan semoga buat mitra-mitra kerja 430 karyawan itu cepat semoga mendapatkan penggantinya, cepat punya usaha yang lain. Betul. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang punya anak, yang punya istri yang harus kalian hidup, yang kalian hidupi. Jangan nyerah. Ya. Semua pasti selesai. Karena Tuhan tidak akan memberikan musibah yang orang tersebut tidak sanggup menanggung. Betul. Itu aja. Betul. Ya. Karena memang sedih sih melihat itu ya kan. Karena bukan cuman bapak sama ibu mungkin yang. Saya juga melihat rekan-rekan saya yang ada yang mungkin kena seperti itu juga dampaknya sedih pasti. Tapi perusahaan pun juga tidak bisa punya wewenang untuk nahan. Kasian juga kita, makanya lagi-lagi bersabar, banyak berdoa. Ya. Selalu melihat dari sudut pandang banyak, jangan satu sudut pandang. Kalau ngambil satu sudut pandang pasti kecewa, pasti sedih, putus asa. Jangan, karena saya tahu, saya merasakan karena orang tua saya salah satu di antara kalian. Saya tahu betul gimana rasanya. Betul, iya. Tapi jangan kecewa. Karena emang orang tua kakak juga kan sangat sama aplikasi ini ya. Sama.
sama. Ah, bagi para aku juga berada di aplikasi ya, ini. Jadi memang kena dampaknya juga gitu. Jadi kita juga merasakan karena keluarga dekat kita tuh juga ya, jadi perusahaan jadi itu. Aku tahu gimana cara dia gimana bersedih, gimana dia putus asa, dialihkan gimana stresnya, yes, ya kan. Oke. Kita nanya komentar dari netizen ya. Dari Ridwan Nur Hakim. Lama-lama pasti PHK masal nih karena si direkturnya juga bingung harus ngegaji di mana. Mau enggak mau semua masyarakat dituntut membuka usaha sendiri di online karena mata uang lambat laun berubah menjadi mata uang digital. Oh iya, karena lagi-lagi karena, perkembangan digital itu iya, pesat. Lagi pesat. Jadi memang mungkin kalau dari komentarnya mungkin ya maksudnya dia adalah ya udah kamu sudah keluar dari perusahaan ini, kamu jangan berdiam diri. Bukalah usaha lagi yang baru karena kemungkinan juga kan Bob Sadino juga selalu bilang kan maksudnya apa namanya kita tuh ya harus berusaha gitu. Betul. Bob Sadino itu kan bukan orang pintar tapi dia adalah orang sukses. Betul. Yang dia berani untuk memperkerjakan orang membuka usaha dan dia baru. Berani mempertaruhkan ya dia berani maju gitu. Yang namanya ya, hidup itu pasti ada yang namanya take and down tuh pasti. Iya. Oke, lanjut dari Michael Timo. Para gubernur selamat, Anda telah berhasil membuat pengangguran bertambah dan corona bertambah juga. Congratulations. Kenapa jadi gubernur salahin? Nah itu bikin bingung, kenapa gubernur? Lah emang si corona gubernur yang bikin? Nah iya. Lah emang gubernur kan pemerintah. Kantor itu kan udah bukan di ranahnya pemerintah. Betul, beberapa kan. Jadi tidak semua perusahaan bisa di masukin secara luas sama pemerintah dan gitu loh. Dan gubernur juga kan maksudnya juga dia punya pertimbangan. Iya. Gak maksudnya jangan kita nyalain gubernur. Terus ini kan COVID ini kan menyeluruh dunia. Iya, betul, dunia. Kok jadi gubernur disalahin? Lagipula juga gini ya, aku kalau misalnya mau menyalahkan seseorang ya, aku tuh selalu berpikir kalau aku di posisi situ, betul, aku bisa melakukan apa gitu. Kita bisa kasih apa sih? Kok iya, kita bisa mengkritik dia? Iya gitu. Kalau misalnya gue juga nggak bisa ngasih solusi, apa yang gue ngkritik? Benar. Iya kan? Lanjut dari Gary Santoso. Padahal gue massage itu adalah andalanku kalau traveling. Bener kak? Setuju. Kalau gue lagi dinas, capek. Gue langsung entah di kota manapun aku dinas langsung pesen langsung di hotel gue pijit. Karena itu aplikasi menyenangkan. Kalian cuma duduk manis, udah ada yang bersihin, udah ada yang mijit, udah ada yang terima makan segala-galanya. Tapi mau nggak mau lagi balik lagi ya kan, mau gak mau, ya. Karena sistem itu juga untuk maintenance-nya mahal loh. Betul ya kan, sistem layanan digital itu sangat mahal, belum ada hacker dan macam-macam gitu kan. Itu kan butuh sistem yang sangat bagus, apalagi data kita kan menaruh data di situ. Betul. Kan itu sangat bahaya kalau misalnya kita nggak dijaga datanya. Oke, lanjut dari Rio Sakajaki. Selalu semangat buat semua yang di PHK, dunia belum berakhir, rezeki sudah ada yang atur, tetap semangat guys. Betul, dunia belum berakhir. Lagu siapa sih? Bila keputuskan aku. Oh sama lah, lagu zaman dulu. Anda gak tau umurnya berarti. Iya benar ya. Tapi kalau ada yang tahu itu judul lagunya apa, penyanyi siapa, tolong komen di sini ya. Biar searching. Ya oke, lanjut dari Fikri Octaviano. Tetap semangat kepada kalian yang terkena PHK. Semoga dan semua diberi keselamatan di dunia, dicukupkan rezeki dan segala kebutuhannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya. Itu komentar terakhir. Semua orang pada ikutan bersedih dengan keadaan ini, kondisi ini. Cuman memang kalau semua pasti akan berlalu. Jadi pasti makanya ada lagunya badai pasti berlalu. Lagi itu kan ada sembarangan dibuat. Iya. Kita udah bisa loh, maksudnya kemarin ada banjir, ya kan? Kita udah ngelewatin, kita sudah mau ngelewati masa-masa fase susah. Iya, dari banjir berjilid-jilid, gunung berjilid-jilid juga. Betul. Meletus, dan penyakit ya, COVID kan? Ini bukan salah satu penyakit yang menakutkan, justru penyakit-penyakit yang lain yang sebelumnya kakak-kakaknya mungkin lebih banyak. Iya. Penyakit-penyakit yang dulu yang rawan yang bisa mematikan lebih cepat. Cuma memang walaupun tidak terlalu menakutkan, tapi tetap kita harus mengikuti protokol. Tetap harus waspada. Iya, harus waspada. Pakai masker, cuci tangan, iya ya kan? Kalau udah di rumah, enggak boleh mampir kemana-mana ke ruangan. Langsung masuk kamar mandi. Ya, jangan pegang sana, pegang sini. Dan kalau misalnya ketemu sama orang juga usahakan yang ngomong juga pakai masker. Betul. Karena kan walaupun sekarang itu kita sehat, tapi mungkin kita membawa dan mungkin bisa dampaknya akan lebih berbahaya buat orang yang di rumah. Iya. Sayangilah keluarga Anda, itu paling penting. Betul.
makanya karena corona saya nggak bisa pulang karena orang tua saya sudah tua. Iya kan, jadi kita harus ya paling ingat aja, pokoknya kita jangan sampai kita sehat kita merasa duh gua kan sehat apa apa, jangan lupa orang yang di rumah itu adalah orang tua kita, dia lebih rentan kena penyakit. Kalau anda mau ke mall, anda mau ketemu teman-teman, mau nongkrong, ingat orang tua kalian itu adalah yang paling rentan sama corona. Pakai masker, buah hand sanitizer, kalau nggak cuci tangan. Ya. Jangan ikutin kita ya. Ini kita karena di rumah. Jadi jangan diikutin. Yes, gitu. Dan tadi juga sempat cuci tangan, pakai suhu, dan emang di studio emang khusus untuk kita syuting. Oke. Jangan lupa apa? Di like, komen, subscribe, serta share dan pencet loncengnya dan bantu kami supaya berapa subscriber berapa? Lebih dari 10.000 dong. Oke, 1 juta viewers, 1 juta subscriber. Amin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Bye.